Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Nah, kali ini saya mereview di Kediri ini. Ini makam dari orang terkaya ya. Ini kalau bilangnya itu makam orang Tionghoa, itu tulisannya itu ada tulisan kayak bong gitu loh. Tulisan kayak makam bong itu yang di atas ya. Dibangun oleh PT Gudang Garam TBK 24 Februari 2010. Ini makam orang Cina gitu loh. Informasinya katanya itu orang terkaya di Indonesia, atau bilangnya itu Big Boss. Kita akan melusuri. Nah, ini pintu masuknya ya lur, arah ke sana. Melihat langsung dari makam orang terkaya ini lur. Desa Pojok. Enggak, Bu. Desanya Pojok nggih. Iya. Desa Pojok. Oh, nggih, kan mawon lurahan. Ya. Kecamatan Jogoroto. Bagi teman-teman kalau ingin berkunjung sebelum masuk ke makam orang terkaya di Indonesia atau bos dari PT Gudang Garam ya, atau direktur utama gitu lur, nanti kita tanya itu mampir ke warung ini. Nah, warungnya warung Pojok, desanya juga Pojok. Ini Pojok lur ya ning aran iki, Pojok Kidul. Oh, Pojok Kidul. Ini lur. Nanti kita akan menuju ke sana, kita nyantai-nyantai ditemani sama Kandangan TV. Nanti subscribe. Jangan lupa untuk subscribe juga ya, like, komen dan Bu, kok disebut makam Bong Cino niku jane ngoten ta? Iya. Oh. Pak, namanya siapa? Namanya siapa? Ya, yang dimana? Yang garam itu? Iya. Pak Tohe. Nama Cina. Namanya orang Jawa itu Pak Halim. Pak, sinten mau? Tohing. Tohing. Ya. Iki lur, keterangan warga. Aja lali ngonek mampir nang ngene kene, nang ngono ibu iki kora-kora iki tak review nang ngene. Nang ngene warung Pojok. Makame makam Pojok nggih. Iya. Ya, desa makam Bong Pojok ngoten nah. Bong Cino Pojok. Bong Cino Pojok. Memang terkenal kaya Bu makamnya. Terkaya di Indonesia. Keterangan warga itu gitu. Nah, ini. Memang terkaya ya Bu ya. Katanya bosnya gudang garam gitu ya Bu. Iya, yang punya gudang garam. Oh, itu lur keterangan warga sampai kora-kora. Dulur-dulur mampir rene. Nah, iki. Kalau kau mau ke makam mampir ke warung. Mampir ke warung. Ini ada persiapan apa namanya? Wis entek kabeh. Kesoren. Sari. Bisa mampir ke warungnya ibunya. Bu. Bu siapa? Bu Win. Bu Win. Nah, gitu lur. Mampir oh. Mampir nang kene. Nah, iki Narendra Sila. Warung sederhana sangat murah sekali. Sangat sederhana sekali. Buat nyantai sebelum masuk ke Bu, ramenya makam yang Pak Halim itu hari apa Bu? Ya, Bung Cina kan Pak Halim ya, Pak Halim. Pak Halim ya? Ya, tiap hari malam Jumat keluarganya itu. Oh, setiap malam Jumat ke situ? Rame Bu ya? Rame. Oke, okay. Itu keterangan Pak. Khusus keluarga. Oh, khusus keluarga. Kalau rame nih hari Cina ya CMB itu. Oh gitu. Kembing. Ramai ya. April dan Bu ini kan banyak apa? Banyak penjaga ya, pos penjaga. Ya. Ini memang infonya itu berapa sih Bu? 3 shift. Oh memang 3 shift ya. Dijaga ketat ya Bu, sangat ketat sekali. Ya. Ini kalau malam ditutup Bu? Ditutup jam 6. Mulai jam 6. Mulai jam 6 ditutup. Gitu lur. Gerbangnya ditutup. Gerbangnya ditutup jam 6 sore ditutup. Bagi pemirsa kalau ingin tahu berkunjung ke sini jangan malam-malam nggih, Bu. Siang-siang, pagi-pagi enggak apa-apa.
main di sini. Bukanya jam 6 pagi. Iya. Gitu lur, keterangan dari Bu Win yang punya warung pojok dari Desa Pojok, Kecamatan Jogoroto, Kediri. Mojoroto, Bu. Kecamatan Mojoroto, Kediri, Jawa Timur, Indonesia nggih, Bu. Enggawu yo arek mlebu TV lho amen. Iki lur. Iki lur. Tak jak guyon. Jeneng awet nem amen, Bu, tak jak guyon. Bu, pun saya syuping ya channel iku lho. Iya, apa? Ki Mbah Meong. Ki Mbah Meong ya, iki lur. Oh, piye to? Ibu jarine tulisane piye? K I M B A H M E O N G. Meong. Niku. Niku channel-e, Bu. Iki lur aku yang ben dolek tambahan subscribe iki. Catatan. Jangan lupa kalian niku wau Narendra Sila dengan Kandangan TV. Nah, Kandangan TV. Ki Mbah Meong. Wah, iki lur. Ya, iki lur. Bapak Kang, enggak. Ha. Ki Mbah. Mbah M B H. Sini itu lho. Yo, iki lur. Ki KI. KI ya. KI ya. Cek gue yang jarno. Ya, iki lur. Namanya juga orang desa ya, Bu ya. Iki lur. Bagi teman-teman, ini keterangan dari warga tadi, ternyata Desa Pojok, Kecamatan Mojoroto, Makam Bong Cino ya, Bu. Bong Cino. Nah, kita akan menuju ke sana dan ikuti channel kami. Nah, ini kita masuk ke makam Bong ya, Bong Cina. Nah, kayak gini lokasinya. Ini sangat adem ya. Soalnya ini sore hari, kita sempatkan waktu kita mereview di Kediri ini. Karena perjalanan kami dari Mojokerto menuju ke lokasi ini kurang lebih 2 jam setengah ya. Soalnya tadi ada kemacetan yang di kota. Nah, ini ada wedusnya lur. Nah, kita harus hati-hati ya. Ini kambing-kambingnya, ini kambing gibas ini. Oh, api lur.